Ivan Gunawan adalah salah satu sosok yang berjasa dalam perjalanan karir Lesti Kejora. Pasalnya, saat mengikuti ajang pencarian bakat, Lesti Kejora mendapat banyak arahan dan masukan soal penampilan dan gaya berpakaiannya sebagai penyanyi dangdut muda tanah air. Tak tanggung-tanggung, Ivan Gunawan juga bahkan seringkali memberikan baju hasil desainnya untuk digunakan Lesti Kejora saat tampil di televisi dengan cuma-cuma. Berkaitan dengan itu, Ivan Gunawan ternyata merasa gerak karena Lesti Kejora tak pernah mengumbar hal tersebut ke publik. Sehingga tak banyak orang yang tahu bahwa Ivan Gunawan adalah sosok yang ikut berjasa untuk karir Lesti Kejora hingga sukses seperti saat ini. Sebagaimana dilansir dari pikiran.com, dari halaman YouTube Maharani Kamala, Ivan Gunawan melayangkan protes hingga meminta Lesti Kejora untuk menceritakan jasa dirinya di masa lalu. Mula-mula, Ivan Gunawan menceritakan bagaimana Lesti Kejora memulai karir lewat ajang pencarian bakat di usianya yang masih 14 tahun. Tak membantah hal tersebut, Lesti Kejora mengaku bahwa saat pertama kali tampil di televisi, dirinya memang memiliki kulit yang gelap dan penampilan khas anak pedesaan. Namun setelah mendulang kesuksesan di dunia hiburan, Lesti Kejora pelan-pelan mulai memperbaiki penampilannya hingga akhirnya seperti saat ini. Ivan Gunawan lantas tak segan memuji Lesti Kejora lantaran menurutnya istri Rizky Billar itu adalah salah satu penyanyi dangdut muda yang bisa sukses dan mempertahankan kesuksesannya hingga saat ini.